Kebiasaan masyarakat Sumatera Barat di bulan Ramadan penuh dengan ragam kebiasaan dan budaya. Mengawali puasa, semua orang melakukan ziarah ke kuburan orang tua, saudara dan hadai taulan di berbagai daerah dan negari. Di sela itu, semua saling mengunjungi untuk bersilaturahmi sesama keluarga. Sebahagian masyarakat juga bergotong royong membuat lamang dan randang untuk persiapan di bulan Ramadan dan untuk dikirim ke sanak saudara yang mungkin tak sempat membuatnya di rantau sana. Selama Ramadan, sebelum berbuka, semua orang keluar sore hari mencari pabukuan yang dijual di berbagai tempat khusus di bulan Ramadan. Ada lauk, gulai, cendol, kolak, onde-onde, dan berbagai variasi minuman untuk dinikmati saat berbuka. Sholat tarawih juga dilakukan di berbagai masjid. Selain beribadah, menjalin silaturahmi saat berjumpa saudara dan sahabat di masjid adalah budaya yang masih terpelihara. Di Sumatera Barat, Ramadan adalah bulan syiar agama dan budaya. Rasanya semua ingin menantinya dan ingin menikmatinya. Rasanya semua pasti ingin datang membuktikannya.